Halo sahabat excellence. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk tes ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri kelompok SOSHUM tahun 2019. Bentuk tes ujian tulis berbasis komputer kelompok SOSHUM terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu tes potensi skolastik atau TPS, dan yang kedua tes kemampuan akademik atau TKA. Tes potensi skolastik mengukur kemampuan berpikir yang diperlukan untuk keberhasilan proses pendidikan di sekolah formal, khususnya di perguruan tinggi. Materi TPS adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif termasuk matematika, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sedangkan tes kemampuan akademik atau TKA mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Tes ditekankan pada pengukuran penalaran tingkat tinggi atau higher order thinking skills. TKA SOSHUM terdiri dari matematika, sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Komposisi materi TPS. Nah, untuk tes potensi skolastik akan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu penalaran umum. Nah, bentuknya nanti akan ada 2 bacaan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif dengan alokasi waktu 35 menit. Kemudian komponen yang kedua yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Terdiri dari 3 bacaan diikuti oleh 20 soal dengan alokasi waktu 25 menit. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Terdiri dari 3 bacaan bahasa Indonesia dengan 12 soal dan 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal. Alokasi waktunya yaitu 25 menit. Dan komponen yang keempat yaitu pengetahuan kuantitatif. Terdiri dari 20 soal pengetahuan kuantitatif dengan durasi 35 menit. Nah, Anda hanya dapat mengerjakan soal-soal tersebut dalam tiap komponen tes dalam rentang waktu yang telah dialokasikan. Komponen materi TKA SOSHUM. Nah, untuk TKA SOSHUM ada 5 komponen atau 5 mata pelajaran, yaitu matematika, sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, masing-masing komponen atau mata pelajaran terdiri dari 20 soal dengan alokasi waktu 18 menit. Jadi, total soal yaitu 100 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Nah, di sini ada catatan tentang TKA SOSHUM, yaitu Anda hanya dapat mengerjakan soal-soal dalam tiap komponen tes dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Untuk contoh soal TPS dan TKA SOSHUM, teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi video untuk mengerjakan soal-soal latihan tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik SOSHUM. Nah, silakan subscribe untuk mendapatkan update atau untuk mendapatkan video-video pembahasan soal TPS dan TKA SOSHUM di video selanjutnya. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.